Kita hidup pada zaman yang serba enak. Segala sesuatu dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone. Tiap hari, tiap waktu, bahkan tiap detik pun, hal yang selalu kita cari adalah smartphone. Tapi, terkadang kita lupa, kemudahannya membuat kita menjadi out of control. Menilai sesuatu hanya dengan sekali pandang. Mengunyah orang hanya dengan sepenggal tulisan. Mencaci tanpa mau mengerti. Ya, orang-orang menyebutnya cyberbullying. Banyak sekali yang kurang aware akan hal itu. Padahal sejatinya, itu hal yang termasuk perlu diluruskan. Korban cyberbullying tidak bisa dianggap remeh. Mereka akan menarik diri dari lingkungan, emosi yang berubah drastis, bahkan depresi yang serius, hingga banyak yang berakhir dengan kematian. Dunia maya memang penuh kenikmatan, penuh dengan kebebasan, dan penuh dengan kepalsuan. Teknologi memang memudahkan, tapi juga menghancurkan. Teknologi membuka banyak ruang, tapi juga menyimpan berjuta ancaman. Jangan gunakan kelemahan orang lain sebagai bahan lelucon, karena kelemahan mereka tidak untuk ditertawakan. Jangan meninggalkan hal buruk ke generasi berikutnya. Ajarkan bagaimana cara mencintai, bukan cara untuk membenci. Ajarkan bagaimana cara menghargai, bukan saling mencaci. Dukung, cegah, dan hentikan.